Rasa haus yang kurasakan sama seperti kesepian yang kualami. Merasa sepi dan sendiri selalu kualami setiap pagi hari. Untuk mengisi kesepianku, aku menyibukkan diriku sendiri. Bagiku, uang bukanlah kendala. Asalkan aku suka dan nyaman, berapapun uang yang akan dikeluarkan bukanlah satu masalah. Sama seperti cerita keseharian teman-teman sosialitaku yang menghabiskan uang satu hari 1 miliar. Iya, 1 miliar. Kali ini aku akan bercerita mengenai keseharian kaum sosialita di ibu kota. Inilah ceritaku hari ini. Sebelum sibuk dengan rutinitasku hari ini, untuk menyegarkan tubuh dan merefresh pikiran, yoga jadi awal rutinitasku pagi ini. Mungkin karena yoga kuanggap bisa memberikan efek positif seperti membuat tenang dari semerautnya pikiranku. Have breakfast atau brunch namanya, pasti cari tempat-tempat yang bagus karena kan menunya pasti yang ke barat-baratan, karena kalau misalnya makanan Indonesia kan kita bisa makan di rumah, jadi kita always look for place juga, nggak cuma makanannya enak tapi ada ambience-nya enak gitu ya, ada interior desainnya bagus, karena kita pasti suka itu karena kan socialize sering foto-foto ya, nggak cuma makanannya enak, tapi presentasi makanannya, tempatnya unik, terus tempatnya enak, wifi-nya kencang, jadi kita bisa baca buku, balas email, sambil breakfast, and have our own me time. Sudah menjadi kebiasaan bahwa aku tak pernah breakfast di rumah. Mungkin lantaran papa dan mama juga tak ada di rumah. Hingga untuk sarapan saja, aku harus mencari keluar. Breakfast di luar bukan berarti aku tak bisa masak. Aku hanya ingin merasakan atmosfer yang berbeda dari suasana, rasa, dan kepuasan. Walaupun sedang breakfast, aku tetap meluangkan waktu untuk mengurus segala urusan pribadiku, membalas email, dan yang terpenting, berfoto untuk update di sosial media. Bagiku, penampilan tentu modal utama. Tak heran jika mondar-mandir datang ke klinik kecantikan kerap aku lakukan. Seperti yang saat ini aku lakukan, mendatangi beauty center milik salah satu sahabatku.
Body treatment itu penting karena kan kadang kita nggak ada waktu, Jakarta macet, terus kita aktivitasnya padat kan, banyak acara, kerjaan, ketemu teman. Ya untuk keep in shape ya perlu gitu, karena teknologi sekarang kan keren, kayak cuman misalnya 30 menit di tempat klinik itu, tapi kayak sama aja kayak 2 jam di gym. Itu kan sangat time saving for us and it's good gitu. Terus kayak always there is something new to try kan, so it's fun and penting. Pertama nanti kita ukur dulu, kemudian kita timbang dan kita foto untuk kita tahu before dan after tindakan eksilis. Kemudian prosesnya sendiri sangat cepat, kurang lebih 30 menit untuk area lengan, perut misalnya. Kemudian nanti kita pasang pad dulu. Kemudian setelah kita pasang pad, kita oles oil eksilis dan kemudian kita aplikasikan mesin eksilis. Ini kali pertamaku mencoba treatment eksilis. Katanya sih bisa mengurangi volume sekitar 2 hingga 4 cm lingkar lengan. Hanya dalam satu kali treatment eksilis sebenarnya sudah mengecilkan 2-4 cm kurang lebih. Namun kalau kita lakukan secara rutin 1 minggu sekali, maka akan mendapatkan hasil yang cukup baik, bisa sampai 10 cm pengurangannya. Terkadang rasa percaya diriku berkurang saat melihat tubuhku yang kurang ideal. Pola makan yang berantakan dan kurangnya berolahraga memang sangat berpengaruh. Kelebihan untuk menggunakan treatment eksilis, pertama, prosesnya cepat, tidak sakit, dan dia efektif untuk mengencangkan kulit sekaligus membakar lemak. Dan juga pasien merasa sangat nyaman, jadi tidak ada rasa sakit sama sekali. Dan prosesnya cukup cepat ya, hanya 30 menit saja.